Sehat mental bagi saya adalah antara pikiran dan hati menjadi sama. Karena pikiran hati menjadi sama menjadikan kebahagiaan dan tidak ada tekanan dalam diri kita. Inilah sehat mental kita. Dan kemudian dari pikiran dan hati menjadi sama itu menjadi spirit kita dalam setiap saat untuk melakukan sesuatu yang terbaik bagi dunia. Harapannya adalah sehat mental itu bukan menjadi program, tapi sehat mental itu menjadi spirit. Sehingga seluruh kebijakan negara, kebijakan masyarakat, dan kebijakan keluarga itu harus memiliki landasan sehat mental. Dan sehat mental bukan sebuah obat, tapi sehat mental itu sebuah nilai. Penyakit mental yang membuat sesuatu secara berlebihan melebihi batas. Jadi sesuatu melebihi batas yang disesuaikan dengan kebutuhan manusia melahirkan banyak orang yang tertekan, melahirkan banyak orang yang terpinggirkan, melahirkan banyak orang yang depresi. Yang melakukan melebihi batasnya depresi, yang tertindas juga depresi. Nah, inilah problem yang harus kita diselesaikan. Artinya bahwa kalau pembangunan berangkat dari tata ruang, pembangunan pada tata wilayah, dan kemudian pembangunan memiliki tata nilai hati, maka ini harus menjadi kekuatan kita untuk menata seluruh nilai yang ada. Indonesia Mentality Care itu harus mencampuri pemerintah, sehingga pemerintah itu seluruh kebijakan-kebijakannya berdasarkan landasan kesehatan mental jiwa. Dari situlah negara ini akan sehat. Karena negara ini akan sehat manakala seluruh kebijakannya sehat dan menyehatkan untuk jiwa. Dan dari jiwa itu akan lahir raga yang bahagia. Hai, Indonesia Mentality Care. Kamu harus bisa membuat banyak orang terbebas dari tekanan jiwa. Sukses terus ya. Jangan lupakan mereka. Mari kita wujudkan masyarakat Indonesia yang sehat mentalnya.